Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Miftahul Jannah. Di MJ tutorial kali ini, aku bakalan share ke kalian, yaitu membuat tutorial seserahan mukena dalam bentuk angsa. Nah, bagi kalian yang butuh referensi untuk seserahan mukena mau dibentuk apa, kalau kalian bingung, silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, daripada berlama-lama, yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, setelah kalian tonton, jangan lupa kalian like, subscribe, komen, dan share ke media sosial yang kalian miliki. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah gunting, lakban, pita, jarum, sepasang mata hewan, mutiara, pita siap pakai, kertas manila warna emas, kardus, kertas bekas, mukena, bunga, dan kotak hantaran.